Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi bahwasanya suatu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza kana awwalu lailatin min Ramadan sufidatish shayatin wa maradatul jin wa ghulliqat abwabun nar falam yuftah minha babun wa futihat abwabul jannah walam yughlaq minha babun wa nadiyal munadi ya baghiyal khairi aqbil wa ya baghiyash sharri aqsir walillahi utaqa'u minan nar wa dhalika kull lailatin." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apabila malam pertama dari bulan Ramadan telah datang, maka para syaitan akan dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala dan begitu juga para jin. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup pintu neraka rapat-rapat dan tidak ada satu pun yang terbuka. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membuka seluas-luasnya pintu surga dan tidak menutup satu pun dari pintu tersebut. Sehingga seseorang ketika itu akan menyeru, "Ya baghiyal khairi aqbil." Wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, inilah saatnya untuk memperbanyak kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. "Wa ya baghiyash sharri aqsir." Dan wahai orang-orang yang biasa melakukan kejahatan, inilah saatnya untuk berhenti dari berbagai macam kejahatan tersebut. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan kepada orang-orang dari api neraka, dan itu Allah Subhanahu wa taala berikan pada setiap malam di bulan Ramadan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana maklum bagi kita, ketika Ramadan datang, Allah Subhanahu wa taala membuka keberkahan seluas-luasnya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala membelenggu, merantai dan mengikat suatu makhluk yang memang biasa menggoda manusia, senang menjumuskan manusia ke dalam kesesatan, dan Allah Subhanahu wa taala membantu manusia, dan kita wajib beriman dengan isi hadis ini bahwasanya para syaitan dan para jin yang senantiasa menggoda manusia kepada jalan yang tidak benar, menggoda manusia kepada jalan kesyirikan, menggoda manusia kepada jalan kemaksiatan, Allah Subhanahu wa taala membelenggunya. Dan ketika itu Allah menyeru, seseorang menyeru, "Ya baghiyal khairi aqbil." Wahai orang-orang yang merindukan kebaikan di bulan Ramadan, wahai orang-orang yang merindukan amal saleh, maka inilah saatnya ketika Ramadan Allah Subhanahu wa taala membuka berbagai macam pintu kebaikan untuk kita. Kaum muslimin, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyeru kita untuk melakukan kebaikan demi kebaikan di bulan Ramadan, dan Allah bantu, Allah Subhanahu wa taala membelenggu para syaitan, dan Allah buka pintu surga seluas-luasnya, inilah saatnya. Kalaulah di bulan yang penuh keberkahan ini kita tidak bisa berlaku kebaikan, kita tidak bisa melaksanakan amal soleh, lantas kapan lagi kebaikan-kebaikan ini akan kita lakukan? Kalau saja di bulan yang keberkah ini Allah Subhanahu wa taala buka berbagai macam kebaikan, kita tidak mampu untuk berbuat baik, untuk berbuat amal soleh, untuk mendekatkan, menggapai cinta dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, kapan lagi kita akan datang kepada Allah? Dan begitu juga wahai orang-orang yang selama ini senang untuk berbuat maksiat, inilah saatnya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketahuilah, ampunan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih luas daripada besar dosa yang pernah kita lakukan. Bahkan dalam satu hadis qudsi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan yang maknanya, ketika hamba-Ku datang kepadaku dengan berjalan dan dia datang dengan membawa istighfar, ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, memohonkan ampunan kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada hamba tersebut membawa ampunannya yang lebih besar dari apa yang telah pernah ia lakukan dari dosa. Dan kalau seandainya dosa kita jauh lebih besar daripada bumi, besar daripada langit, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan yang jauh lebih besar daripada itu, dengan syarat selagi kita mau datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dari bulan Ramadan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapa saja.
kepada siapa saja yang mengharapkan ridha dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan kepada orang-orang yang engkar sekalipun. Dan keberkahan dari bulan Ramadan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap malam, sehingga dalam hadis tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan Allah memberikan pembebasan dari api neraka, dan itu Allah berikan kepada manusia setiap malam. Namun bagi siapa? Tentu bagi orang-orang yang mengharapkan ridha, mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Kita hadir di bulan Ramadan. Ketika kita hadir pada saat ini, diberikan kesempatan yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesempatan kita. Ya baghiyal khairi aqbil. Wahai orang-orang yang merindukan kebaikan, inilah saatnya. Ramadan telah datang. Wa ya baghiyash syarri aqsir. Wahai orang-orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, inilah saatnya untuk berhenti, karena Allah memberikan ampunan yang seluas-luasnya, Allah memberikan pembebasan seluas-luasnya kepada setiap hamba dari api neraka, dan Allah berikan setiap malam di bulan Ramadan. Mudah-mudahan satu hadis singkat ini menjadi pengingat bagi kita dan bisa memaksimalkan Ramadan ini hingga akhirnya nantinya. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.